Aku udah usah, terus coba kamu duduk. Coba, coba. Bantu aja, bantu dia. Polisi menggeledah sebuah rumah indekos tempat tinggal seorang tersangka pengedar sabu-sabu berinisial DK di Jalan Satria, Pekanbaru, Riau. Tersangka sebelumnya ditangkap polisi saat akan bertransaksi sabu-sabu di Kecamatan Salo, Bangkinang. Bersama tersangka, polisi menyita 10 paket sabu-sabu siap edar seberat 27,62 gram. Polisi turut menyita 3 timbangan digital untuk transaksi sabu-sabu, alat isap, dan uang tunai Rp2.200.000 diduga hasil penjualan narkoba. Dari penyelidikan polisi, tersangka kerap mengedarkan sabu-sabu di wilayah Pekanbaru dan Kampar. Ya, kita telah mengamankan satu orang tersangka hasil pengembangan dari ungkap kasus sebelumnya. Dari tangan tersangka yang kita geledah di rumah kos-kosan, ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 10 paket, kemudian timbangan, kemudian plastik bal, dan barang bukti lainnya. Guna penyelidikan lebih lanjut, tersangka ditahan di Polres Kampar. Dikenai pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.